Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat malam di mana nih, di pelintasan 172 nih. Nah, kali ini saya dan teman-teman saya ingin hunting kereta api Bukit Serelo yang kena dampak tragedi di perlintasan tebing Bantayan Penanggiran ya guys. Jadi the kereta api Bukit Serelo ini balik lagi ya guys. Kita balik ke stasiunnya masing-masing. Jadi kereta api S10 nih, Bukit Serelo yang dari Lubu Linggau ini putar balik cuma batas Marinim, dan sedangkan yang dari Kertapati ini batas Gunung Megang guys. Jadi yang sesama penumpangnya ini menggunakan jadi sama penumpang kereta api Bukit Serelo ini menggunakan bis. Nah, ini bersama komandan kita, halo Nan. Jadi kita lanjut ke cuplikan video selanjutnya. Sekarang pukul 23:30. Beginilah kondisi malam di kota Lubuk Linggau. Gila kondisinya guys.
bisa kita lihat di sana guys. Nah itu rangkaian kereta api Sindang Marga yang batal berangkat. Dan itu rangkaian minyak kosongan dengan nomor KA 3992 ini batal juga berangkat gara-gara dampak di penanggilan ya guys. Jadi kita lanjut ke cuplikan video selanjutnya. Jadi guys, sekarang pukul 12 lewat 9 menit. Beginilah kondisi di kota Lubuk Linggau. Cuaca di sini gerimis. Dan ini ada kalau kami menyebutnya ini pasar malam. Bisa dilihat lah, jual-jual sayuran segala macam. Nah, jadi kita huntingnya di sini, kita lanjut ke cuplikan video selanjutnya. Jadi guys, ini palangnya sudah nutup. Persiapan yang akan melintas di spot ini kereta api Bukit Serelu. Lokomotif dinasnya 201-8340. Oh,